katanya jadi ada sejarahnya guys. Dulu tuh Jakarta dikelilingi oleh tebing sungai. Dari sungai inilah akhirnya buaya-buaya sering bermunculan dan berinteraksi dengan masyarakat. Hello guys. Gimana gak ada ayat yang selama kita makan dari buaya? Iya. Sebelum video ini mulai, buruan untuk subscribe guys, karena channel Siska Cole ada banyak giveaway buat kalian semua seperti ini. Nah, buat kalian yang mau menangin iPhone, iPad, laptop, dan handphone lainnya, masih banyak banget, caranya gampang banget. Tinggal subscribe channel ini, channel Siska Cole, dan komen Instagram kalian di bawah. Oke guys, jadi kita mau banget ya buaya, bukan buaya darat, tapi roti buaya. Siska Cole. Excited banget. Oke guys, kita sudah pakai gloves, dan di sini ada gunting, untuk kita gunting. Oh, tinggal di muka. Nah? Tinggal di muka. Iya kah? Tuh. Dua. Dua. Tiga. Tiga. Wow. Wow. Mantik banget. Wangi banget ya. Kita juga buka anak-anaknya. Ya kita hias di samping mamanya. Ini mamanya. Tuh, di mana cewek? Wah. Copot. Taruh atasnya ya. Copot guys, palanya. Gimana ini? Oke guys, sekarang udah kita buka dari plastiknya. Ini angle dari depan guys. Ini dia penampakannya dari depan. Wah. Jadi, roti buaya itu simbol kesetiaan guys. Ini kita udah sepasang gitu, yang satu sepasang. Yang satu memang sengaja dibikin tewas gitu ya. Oh katanya, jadi ada sejarahnya guys. Dulu tuh Jakarta dikelilingi oleh tebing sungai. Dari sungai inilah akhirnya buaya-buaya sering bermunculan dan berinteraksi dengan masyarakat. Hello guys! Dibuatnya roti buaya ini karena warga Betawi kala itu terinspirasi dari kesetiaan buaya yang hanya kawin sekali dalam seumur hidupnya. Wow. Selain sebagai lambang kesetiaan, roti buaya juga dipercaya sebagai simbol kesabaran. Namun sayangnya kini dalam simbolisme budaya modern, buaya justru seringkali digambarkan sebagai sesuatu yang negatif seperti buaya darat. Buaya darat. Oke guys, kita berdua excited banget untuk cobain roti buaya ini. Isinya dalam coklat guys. Mari, mari kita coba. Wah. Wah gila, berat banget. Wow. Tajam loh. Tajam yang. Oh iya, tajam loh. Tewas guys. Tewas guys. Kita coba dulu ya. Ya, ayo potong, ayo potong. Coklatnya tebal banget. Wih. Rest in peace buayanya. Iya, rest in peace. Ini banget. Ini coklatnya yang lebih asalnya. Ayo langsung insert coklatnya ya. Ini kan coklatnya. Coklatnya enak ya, ciri khas coklat di roti-roti ya. Sekali. Cocok untuk pecinta coklat. Sisiknya, aku mau coba sisiknya. Saki banget. Kalau awan. Makanya kita makan awan. Kan selalu nanya gitu. Setiap kalau aku mendeskripsikan makanan, pasti nanya dia sih nanya. Ini kalau coba awan. Nah, coklat ya? Nasi ya? Paling enak, emang udah coklatnya ya? Mau coba kepalanya ya. Kita langsung aja guys, eksekusi. Jadi buaya selembek itu ya. Wah, langsung guys. Ini kan cium buayanya. Emang kok jadi buaya? Kayaknya gemes deh. Matanya copot ya? Enggak, enggak. Kirain matanya copot.
Ayo makan, 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 makan. Ini crunchy. Iya kah? Enak. Crunchy. Enakan badannya apa kepalanya? Badannya. Badannya? Ini apa? Kerasa? Ajem juga. Iya. Ajem ya? Iya, ajem loh. Kayak buaya beneran aja. Yang di bagian kepala ini dia lebih garing. Garing, keras. Karena pastinya kan dia lebih tipis gitu. Dibandingkan bagian badannya, dimasaknya itu di ovennya dengan suhu yang sama. Jadi otomatis dia pasti itu tingkat kematangnya lebih matang. Wah. Kaget aku ya. Oke guys, kami bisa lihat ini fluffy banget tuh. Wah. Itu perasaan. Ke depannya sih nggak begitu ya, kayak gini. Yang ini fluffy guys. Wah. Bounce lagi liatnya. Ini makan awan. Sweet banget. Matanya coba matanya. Matanya dicungkil dimakan guys. Uruuu. Lo liatnya lo pada lo ngeliat. Mata ikan bisa dimakan kan? Ya, ini mata buaya guys, dimakan sama si Skakol guys. Enggak. Dimakan juga guys. Enak guys. Enak kalau disuapin ayam. Ayam, aku penasaran buntutnya yang potongin. Iya, yang potongin. Yeay, Jason mau potongin. Wih, buntutnya guys. Wah. Garing. Garing. Enak. Kalau dibikin garlic bread kayak enak tuh pakai ekornya. Sedikit baget gitu. Ini coba. Ekornya lebih enak daripada kepalanya ya? Iya, lebih enak. Soalnya dia lebih tebal ya? Lebih tebal. Jadi nggak bisa bikin garlic bread. Enak. Oke okay guys, sekarang giliran kita cobain kakinya. Hore. Wow. Kok kayak paha ayam? Nih, kayak paha ayam kata ya Justin. Kayak paha ayam loh. Pak, itu itunya buaya lucu ya. Kakinya ya, kecil gitu ya, ya gak sih? Dibandingkan tubuhnya gitu. Paha buaya. Paha apa? Paha ayam kalkun kah? Paha buaya. Coba ya dari kukunya dulu. Garing. Enak. Kagum. Guntingin kuku buaya ya? Ini kagum loh guys. Banget. Kamu beli minum ya? Iya. Di sini lagi minum. Lucu sekali tuh kakinya deh, ada bahkan ada garis-garis kayak gini. Gemoy. Nungguin ya. Iseng banget. Garing. Garing. Ini fluffy. Kayak roti sobek. Aku pernah makan daging buaya di Australia di Sydney. Rasanya kayak ayam. Ayam. Ya, daging ayam yang selama ini kita makan itu daging buaya. Iya. Ini apa? Ayam. Di antara semuanya, ayam paling suka bagian mana? Ini. Karena ada coklatnya ya? Iya. Ayam apa? Karena aku suka. Tebak. Ini. Suka. Apa? Gak tau nggak? Mau. Bagian paling aku suka itu bagian makan di samping ayam. Oke guys, sekarang kita habis makan manis-manis, kita mau makan asin-asin guys. Jadi kita berdua sudah siapin nasi padang. Sebenarnya ini mamanya Siska ya yang siapin ya, bukan kita ya. Jadi karena Ali lagi pengen makan nasi padang, jadi mama aku beli nasi padang hari ini. Jadi kita berdua hari ini makan nasi padang. Mari kita coba. Oke guys, di sini ada nasi padangnya. Kita mau dinner dulu. Oke. Habis makan yang manis ya. Mari kita coba.
Enak banget abis makan kayak manis-manis banget. Ini udah rendang ya? Wow. Ada ayam bakar ya? Wow. Kenapa ya kalau aku makan nasi Padang itu bisa banyak banget rasanya. Kalau misalkan gak makan nasi Padang, nasinya gimana? Lebih sedikit gitu. Kenapa gitu ya? Ini lautnya enak. Nanti sama kuahnya udah enak. Habis. Aku buang terus sambil minum ya. Makasih. Oh. Kenyang banget. Kenyang. Nggak kalau kenyang simpan dulu aja. Jangan dipaksa. Oke guys, kita udah selesai makan. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share video ini ke semua orang yang kalian kenal. See you guys in the next video. Bye-bye. Bye-bye.